Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada program kali ini akan membahas tentang topik partai politik sebagai peserta pemilu yang merupakan bagian dari mata kuliah Hukum Tata Negara RI dengan kode PKNI 4206. Pemirsa, tentu Anda sering mendengar, bahkan sudah familiar dengan istilah tersebut. Bahkan sebagai masyarakat dapat menangkap makna yang tersirat dalam. Pemirsa, partai politik merupakan institusi yang sangat penting dalam negara demokrasi. Sebab pemilihan umum itu secara nyata adalah berkompetisi partai-partai politik. Partai politik berfungsi untuk menampung aspirasi politik rakyat dari berbagai kelompok. Aspirasi rakyat dari berbagai kelompok diharapkan dapat ditampung dan disalurkan oleh berbagai partai politik yang ada, yang masing-masing memiliki asas, cita-cita, atau program yang berbeda. Mengenai banyaknya partai politik, dikenal adanya sistem partai tunggal, sistem dui partai, dan sistem multi partai. Pertama, sistem partai tunggal. Di antara para ahli berpendapat bahwa istilah sistem partai tunggal merupakan istilah sistem yang menyangkut diri sendiri atau contra dictio in terminis, sebab suatu sistem itu selalu terdiri dari unsur-unsur. Sistem partai tunggal sering diterapkan di negara-negara baru karena pemimpinnya tidak jarang menghadapi problem integrasi bangsa. Adanya berbagai suku dan golongan dengan keanekaragaman sosial dan budaya, ditambah belum matangnya dalam berdemokrasi, tidak jarang menjadi pemicu konflik yang kalau dibiarkan akan dapat menghambat usaha-usaha pembangunan. Negara maju yang dahulu dianggap paling berhasil dengan sistem partai tunggal adalah bekas negara seperti di Uni Soviet. Partai komunis Uni Soviet berkuasa tanpa saingan partai lain dan oposisi dianggap sebagai pengkhianat. Partai berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat dengan menekankan bahwa kepentingan partai adalah untuk kepentingan seluruh rakyat. Sistem ini akhirnya ambruk bersamaan dengan bubarnya Uni Soviet. Kedua, sistem dui partai. Dalam kepustakaan ilmu politik, pengertian sistem dui partai diartikan adanya dua partai atau beberapa partai. Namun yang dominan hanya ada dua partai. Dewasa ini ada beberapa negara yang menerapkan sistem dui partai. Contoh yang menonjol adalah Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris dikenal
adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh. Di samping itu ada partai-partai kecil. Di Amerika Serikat dikenal adanya Partai Republik dan Partai Demokrat. Dalam sistem ini, partai-partai terbagi ke dalam partai yang berkuasa karena menang dalam pemilihan umum dan partai oposisi karena kalah dalam pemilihan umum. Dalam sistem ini, partai-partai oposisi berperan sebagai partai penentang atau pengkritik terhadap kebijakan partai yang berkuasa, namun merupakan oposisi yang setia atau loyal oposisian. Dengan demikian, justru menjadi jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing partai itu. Peran itu suatu ketika dapat saling bertukar jika partai yang semula kalah berganti menjadi partai yang menang dalam pemilihan ini. Sistem tripartai ini dapat berjalan dengan baik jika dipenuhi tiga syarat, yaitu homogenitas masyarakatnya tinggi atau social homogeneity. Konsensus yang kuat mengenai asas dan tujuan politik yang pokok atau political consensus, dan adanya kelangsungan sejarah atau historical continuity. Sistem tripartai pada umumnya disertai dengan diberlakukannya sistem pemilihan single member constituency atau sistem distrik, di mana dalam pemilihan di satu distrik hanya dipilih satu wakil saja. Sistem pemilihan ini mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan partai-partai kecil. Dengan demikian, sekaligus melanggengkan sistem tripartai. Ketiga, sistem multipartai. Adanya keanekaragaman dalam komposisi masyarakat sering dianggap akan menjurus ke arah sistem multipartai. Jika perbedaan ras, agama, suku bangsa, dan sebagainya cukup kuat, maka ada kecenderungan dari masing-masing ikatan primordial tadi untuk membentuk satu wadah partai tersendiri. Sistem multipartai yang sering dianggap lebih mencerminkan keanekaragaman atau pluralitas budaya dan politik daripada sistem tripartai. Sistem multipartai diterapkan di Indonesia, Malaysia, Belanda, Prancis, dan sebagainya. Pemirsa, demikianlah uraian materi tentang pengertian hakikat pemilu dan demokrasi. Uraian berikut kita membahas hubungan antara pemilu dengan demokrasi. Bagaimana hubungan kedua hal tersebut? Demokrasi merupakan wacana yang menarik sebab persoalannya melibatkan hampir setiap orang di dunia. Sampai saat ini masih sulit untuk merumuskan secara final pengertian demokrasi yang dapat diterima secara universal. Demokrasi yang pengertiannya sebatas sistem pemerintahan dianggap sebagai pengertian demokrasi secara sempit. Pengertian demokrasi secara luas juga mencakup pengakuan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis
prosesnya harus dimulai dari cara pembentukan pemerintahan itu. Pemerintahan yang dibentuk itu harus memperoleh kepercayaan dari rakyat. Harus dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan sarana yang harus ada atau diselenggarakan dalam sistem demokrasi adalah sesuatu yang sulit diterima jika ada suatu pemerintahan yang menyatakan sebagai pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Tetapi proses pembentukannya tidak dimulai dengan pemilihan umum. Seorang perumus makna demokrasi yang cukup representatif di kalangan teoritis politik, Robert A. Dahlan, membuat kriteria bahwa suatu sistem politik disebut demokratis apabila sistem itu tanggap terhadap kepentingan seluruh warga negara. Untuk menjaga agar daya tanggap itu tetap efektif, maka warga negara harus dijamin upaya untuk menentukan pilihannya serta mengemukakan pilihannya itu kepada sesama warga maupun pemerintah. Di lain pihak, pemerintah juga wajib memperlakukan pilihan warga tersebut secara wajar dan tanpa diskriminasi. Pemirsa, bagaimana suatu sistem politik juga dapat dikatakan demokrasi? Suatu sistem politik juga dapat dikatakan demokratis apabila tiga standar penampilan politik berikut terpenuhi. 1. Partisipasi warga negara dalam pemilihan umum. Partisipasi warga negara dalam pemilihan umum merupakan ujian terhadap jaminan konstitusional atas konsepsi warga negara dewasa yang berhak memilih dan dipilih. Dengan begitu, individu dalam masyarakat akan menentukan pilihannya, melakukan pilihan kolektif, dan memberikan kepercayaan politik kepada wakil-wakil yang terpilih. Dengan demikian, warga negara akan memberikan legitimasi bagi sistem politik yang akan dibentuk. Para wakil rakyat yang terpilih maupun eksekutif harus mengakui bahwa dirinya adalah abdi masyarakat yang harus melayani dan melakukan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat. Rakyat berhasil menarik kembali kepercayaannya jika ternyata wakil-wakil mereka gagal melaksanakan tugas yang dipercayakan itu. 2. Pemerintahan yang stabil. Pemerintahan yang tidak mampu bertahan lama, tidak mampu pula menumbuhkan sistem politik yang demokratis. Pergantian pemerintahan yang selalu sering akan mengakibatkan terhambatnya sosialisasi demokrasi, dan tidak jarang pemerintah baru harus memulai lagi dari awal. Pemerintah yang stabil tentu saja juga terkait dengan persoalan legitimasi dari rakyat yang telah disinggung di muka. Semakin kuat legitimasi yang diberikan oleh rakyat, semakin kuat dan stabil pula pemerintah. 3. Tertib politik.
ini merupakan standar penampilan politik yang tidak mudah dipenuhi oleh negara-negara berkembang. Standar penampilan ini menuntut dihilangkannya tindak kekerasan politik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh kekuatan di luar pemerintah. Tertib politik yang antara lain menuntut tidak adanya kekerasan politik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal masyarakat itu sendiri. Seperti latar belakang sejarahnya, sosio-kulturalnya, kedewasaannya dalam berpolitik dan berdemokrasi. Nah, pemirsa, pemilu memang bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi atau sarana bagi penjelanamaan rakyat menjadi MPR. Dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu, tetapi bagaimanapun pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses demokrasi, dalam dinamika ketatanegaraan. Dan yang tidak boleh kita lupakan, pemilu adalah peristiwa perhelatan rakyat yang paling akbar, yang hanya terjadi 5 tahun, dan hanya pemilulah rakyat secara langsung tanpa kecuali benar-benar menunjukkan eksistensinya sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. Berdasarkan itulah, agaknya tidak berlebihan bila ditegaskan bahwa pemilu sebagai wujud paling nyata dari demokrasi. Lalu bagaimana jika ada pertanyaan? Pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum dapat berjalan maksimal karena pada kenyataannya lebih banyak rakyat untuk memilih golput atau absen dalam proses pemilihan pemimpin di Indonesia. Jawaban berikut belum sepenuhnya terjawab. Namun ketika itu kita bertanya kepada beberapa teman sejawat dan pendapatnya adalah, sebenarnya sistem demokrasi tidak salah, tetapi pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan banyak pihak yang tidak sepadan dengan sistem ini. Mereka melakukan golput atau absen itu adalah salah satu cara mereka mempergunakan hak demokrasi yang diberikan pemerintah kepada seluruh warga Indonesia. Salah jika orang menganggap ini adalah sebuah kegagalan dalam sistem demokrasi. Nah, bagaimana menurut tanggapan Anda? Dalam materi teori kepemimpinan, terdapat sebuah dalil yang berbunyi Amsal fa Amsal. Memilih yang terbaik dari yang kurang baik. Sudah jelas bahwa dalil tersebut mengatakan kita dapat memilih pemimpin yang menurut kita semua pilihannya kurang baik, tapi kita pilih mana yang terbaik dari para calon pemimpin tersebut. Tapi jika masih ada yang melakukan golput sendiri, itu adalah memang kepercayaan yang mereka lakukan. Tapi sebagai warga negara yang baik, apapun yang menjadi pilihannya, pada saat pemungutan suara dalam pemilihan umum berlangsung seyogianya, kita harus tetap memenuhi undangan sebagai pemberi suara pemilih. Pemirsa,
dari uraian materi mengenai partai politik sebagai peserta pemilu, dapatlah disimpulkan bahwa 1. Banyaknya partai politik dikenal adanya sistem partai tunggal, sistem dui partai, dan sistem multipartai. 2. Partai politik merupakan institusi yang sangat penting dalam negara demokrasi, sebab pemilihan umum itu secara nyata adalah berkompetisi partai-partai politik. Dan 3, pembentukan sistem nilai demokrasi sangat menentukan kualitas pemilu yang dijalankan. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, demikianlah pembahasan materi mengenai partai politik sebagai peserta pemilu. Semoga tayangan tadi dapat memberikan manfaat bagi Anda. Selamat belajar, sukses untuk Anda.